menentangkan tajuk metod pengajaran akidah dan ulama salaf dan haram di Nusantara di bawah Satgas Kajian Kedah Nusantara. Saya Amira Adila binti Nasaruddin, 041022. Okey, pengertian salaf. Dari segi bahasa, salaf bermaksud apa yang telah berlalu dan mendahului. Cara itu, salaf juga bermaksud sekumpulan pendahulu atau satu kaum yang mendahului dalam perjalanan. Perkataan ahli salaf dari sudut manhaj bermaksud generasi awal Islam yang hidup dalam lingkungan 300 tahun pertama Hijriah. Okey, seterusnya, dalam memahami isu akidah, ahli halaf berpegang pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta menggunakan pendekatan akal dan logik. Walaupun mereka menafsirkan ayat mutasyabihat, mereka tidak mengangkat martabat akal melebihi agama jika dibandingkan dengan ahli Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada nas. Okey, golongan halaf juga mentakwilkan pengertian ayat mutasyabihat dengan pengertian yang sesuai dengan Allah dan dapat difahami oleh akal. Seterusnya, pengertian halaf. Halaf merupakan gerakan ulama yang menghidupkan dan meneruskan tradisi salaf dan menolak bid'ah serta khurafat supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya, kehadiran golongan halaf juga bertujuan untuk menangani permasalahan dalam menafsirkan sumber agama Islam daripada sebarang penyelewengan serta membersihkan akidah Islam daripada pemikiran falsafah, ketuhanan Yunani, batiniah, tasawuf, falsafi serta kebudayaan lama Parsi daripada terus bertapak dalam masyarakat Islam. Dan saya Siti Nasyuha binti Abdul Rahim, nombor metrik 039-71. Baiklah, kita akan teruskan tajuk seterusnya yang bertajuk Metod Pengajaran Akidah oleh Ulama Sana. Baiklah, kita teruskan. Pendekatan Al-Quran dalam pengajaran akidah, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mafhumnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang dapat hidayah yang tertuju. Baiklah, elemen yang disebutkan dalam firman Allah dan surah An-Nahl tadi ada tiga. Antaranya hikmah kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan boleh ditambah dengan rehlah dan rawatan, soal jawab dengan cara yang berkesan, pengulangan dan perumpamaan bagi pengajaran akidah. Baik, kita ambil contoh ulama salaf iaitu Imam Al-Ghazali. Pendekatan beliau dalam pengajaran akidah ada tiga, iaitu yang pertama melalui hafalan, yang kedua melalui menguasai isi kandungan secara berperingkat, manakala yang ketiga iktikad yang dapat melahirkan suatu perkhidmatan. Nama saya Siti Nazariha binti Syamsuddin, 040715. Seterusnya, metod pengajaran akidah ulama khalaf. Ulama khalaf ni menggunakan metod takwil dalam memahami ayat dan hadis mutasyabihat, manakala ulama salaf menggunakan tahqiq tanpa melakukan tahwil. Hal itu sesuai dengan zaman yang belum wujud penyebaran pemikiran tajassim, iaitu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Next. Okay. Dan keadaan ini sangat berbeza pada zaman ulama khalaf. Walaupun pemikiran ulama salaf menggunakan tafwid, tapi mereka juga sepakat menggunakan tafwil pada sebahagian ayat tertentu. Di antara ayatnya ialah mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Surah At-Taubah ayat 67 ditakwilkan dengan makna meninggalkan kerana Allah tidak bersifat lupa. Kat sini ulama khalaf dia menggunakan takwil yang melupakan tu iaitu dengan meninggalkan, sebab Allah ni tidak bersifat lupa. Sifat lupa ni hanya kepada sifat manusia. Okay, seterusnya, jika metod takwil ulama khalaf itu dianggap sesat, bagaimana memahami ayat "Dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu nyatakan." Surah Al-An'am ayat 3. Apakah dipahami bahawa Allah bertempat di langit dan di bumi?
Maka dianggap takwil itu pertama bid'ah bagaimana memahami ayat dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Surah Al-Baqarah ayat 189. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Al-Qaf ayat 16. Kat sini saya cakap, Allah ni tidak bertempat. Allah ni ada di mana-mana sahaja. Sama ada dekat atau jauh, Allah ni sentiasa ada dekat dengan kita. Kesimpulan daripada ini, metod pengajaran Khalaf ni tidak bid'ah dan tidak